Ketum Gerindra, Prabowo menerima kunjungan Yeni Wahid di kediamannya pada Rabu, 6 September 2023. Pertemuan itu ditanggapi Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Fauzi Baadila. Fauzi pada Jumat 8 September, sebut bahwa pihaknya mendukung apapun langkah Prabowo. Fauzi mendukung langkah Prabowo untuk komunikasi dan silaturahmi dengan siapapun. Sebelumnya, Yeni sebut Prabowo sebagai top list capres versi dirinya. Seusai pertemuan, Yeni mengatakan bahwa Ketum Gerindra itu punya visi luar biasa. Yeni mengatakan, ia akan memakai pertimbangan rasional dan spiritual untuk memilih capres. Secara rasional Putri Gus Dur itu merasa sudah punya kesamaan visi dengan Prabowo. Hanya, ia tinggal menapaki pertimbangan spiritual sebelum menentukan capres pilihannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!